Okey, selesai sudah kita berkruis berlayar bersama dengan Duta PJ Homes iaitu Niloufar. Kita ucapkan tahniah kepada Niloufar. Semalam pun tahniah juga kerana telah buat kejutan di Maharaja Lawak Mega 2017. Terkejut gila tapi dah agak dah mesti dia, mesti extra ambil Niloufar juga. Sekarang kan Niloufar punya nama dah meletup-letup sekarang ni. Tu tak termasuk lagi anugerah meletup era nanti. Okey, kita tanya satu persatu pasal PJ Homes. Tahniah Niloufar kerana telah di menjadi orang kata duta, sebagai duta untuk PJ Homes selain mempromosikan rumah terbaru Flora Rosa ni. Macam mana dengan orang kata mempromosikan Niloufar sebagai duta untuk mempromosikan Flora Rosa ni? Okay, saya hari ini majlis pelancaran kondominium Flora Rosa dan saya merupakan duta yang diambil khas untuk projek ini. Dan this is my, ini adalah event ketiga Niloufar bersama dengan PJ Homes. The first one, Niloufar bersama mereka untuk buat all the ads, video shoot and everything. Second time adalah unit viewing bersama dengan public. Mereka datang dan tengok all the units yang diorang apa tu, showroom and everything. Dan ni adalah tour, cruise on tour, what do you call that? Cruise Tasik tour. Cruise Tasik Surajaya. So, untuk for the next one, saya rasa lebih banyak engagement and interaction melalui social media sebab all the content semua dah available. Jadi, it's time for me to create awareness untuk mereka datang and then check out the place. And then mungkin diorang akan beli kondominium Flora Rosa. Niloufar pun ada cakap dia akan beli rumah kat sini. Mungkin kita nak tanyalah, beli ataupun di, orang kata dapat diskaun ke sebagai seorang duta? Mungkin dia dapat diskaun ke ataupun you beli 100% boleh? Okay, sebagai duta saya dah dibayar oleh mereka dengan amount tertentu. Dan untuk saya beli sendiri, saya kena bayar sendirilah. 100% special price or special price, that one will depend on budi bicara mereka nanti. Alright. Tiga keistimewaan tinggal dekat Flora Rosa ni. Kemudahan yang disediakan. They have their own very nice surau, so-called mini masjid lah yang diorang ada, and all the parks, gymnasium yang diorang sediakan and everything. The location itself is very nice, and then diorang punya reka bentuk modern, elegant, sesuai dengan gaya hidup masa kini. So I think untuk kita punya orang sekarang ni, they will love that kind of house to stay at. So very up to date, sesuai dengan jiwa kita sekarang.